santuy. Dibilang just shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang just shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karir ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Kali ini aku akan throwback lagi dan aku ketemu dengan video yang menarik ini ya. Video yang sudah lama tetapi kayaknya menarik karena aku belum pernah sekalipun mereaction band ini atau yang seperti-seperti ini ya. Ini ada video yang judulnya The Zurah 2 Pop Yeh Yeh 1985. Nah, aku lihat sedikit tadi ini adalah perform genre yang sudah lama di Malaysia dan namanya adalah Pop Yeh Yeh ya. Jadi karena aku belum pernah sekalipun mereaction Pop Yeh Yeh dan ini ada video yang keren karena aku penasaran banget seperti apa Pop Yeh Yeh di tahun 1985 ini ya. Dan ini sepertinya juga banyak yang nyanyi ya, nggak cuma satu orang. Jadi langsung aja deh kita lihat ya video yang satu ini, The Zurah 2 Pop Yeh Yeh 1985. Nah, penari latarnya. Ya, itu cowok apa cewek? Lembut banget tulang. Yang Sarif kenangan. Mana pergi kasihku menanti. Masih, joget di sini. Cemburu buta tidak guna dinda. Masa kita hidup bercinta. Lucu aja. Marilah bersama. Astaga, itu gak punya tulang sebenarnya. Penari latar lembut banget badannya. Cowok itu kan. Asik. Kayak The Beatles ya. Asik. The Zurah itu nama bandnya ya. Teruna impian darah. Hasna Harun. Teruna. Asik. Penghibur lara. Teruna kala idaman. Itu memang harus ada penari latar di belakang itu ya. Aduh. Itu bapaknya siapa lah itu ya sekarang ya. Lembut banget tulang, pengen ada tulang. Tulang lunak, ayam tulang lunak. Astaga. Bikin gak fokus itu penari latar. Wah, pakai sanitizer. Tak mengapa arah mata nasib. Ini kompilasi nasib barat-barat. Sudah jemu padaku tapi tetap ku nasib juga suaranya lembut banget. Kasih yang lain ditemu. Asik. Merayu padamu kasih. Kembalilah padaku. Bagus juga suaranya ya, Rahman.
Sansui. Ini yang diikuti Mas Dun. Oke. Wah. Wah. Ada suara Halilintar, bro. Wah. Baju hijau, Sani Sakuri. Penyanyi lama yang mantap. Wah, ada suara petir. Ada lagi penari latar. Ya, aku kawin lagi rambut. Agar hatinya mendapat istri nan muda. Astaga, ini penari latarnya ada lagi. Lembut banget, bro. Bro. Ibu suka diganti. Lembut banget dari latarnya. Aduh. Gak ada tulangnya. Yeah. Nah, sih ini ya, musik-musik yang masuk zaman sekarang ikut-ikut ini. Oke, iya. Yeah. Nah, itu cowok itu lemah gemulai banget narinya, style. Gak ada cowok-cowoknya ya. Selalu ku mencari hiburan di suatu tempat. Kalau cewek enggak apa-apa sih kayak gitulah penari latarnya. Ini cowok bro, lembut banget badan. Astaga. Oh, iya. Kayak air. Enggak ada tulangnya. Memadu cinta asmara. Oh, dia Latif. Kini kau tinggalkan orang diri. Itu kalau anaknya ngeliat bapaknya kayak gitu gimana ya? Wah, itu bapak lu zaman dulu. Anaknya polisi, anaknya tentara, prajurit, soldier. Nih ya, ngeliat bapaknya, wah itu bapak lu, astaga. Pada mulanya ku sangka kita berkawan. Wah, mantap lagunya. Sahaja tiba masanya berkurang. Hatiku risau, tidak ku tahu hasrat hatimu. Bila ku terima bisikan darimu yang kau cinta. Mantap juga lagunya. Ngasih. Nah, ini cewek ini gak apa-apa, ini wajar dia. Lemah gemulai, gak ada tulang. Kalau cowok tadi gak wajar, itu lemah lembut sekali. Ngasih. Cuti sekolah. Sani Sakuri ini juga legend ya. Apa-apa kalau cewek penari latar yang gitu-gitu jogetnya. Tapi kalau cowok nggak wajar lah. Lucu liatnya. Nah, cowok. Oke, okay. Fokusku hilang gara-gara lihat penari latarnya tadi ya. Lembut banget, kayak nggak ada tulang. Kayak tulangnya lunak banget ya. Aduh, tapi keren lah untuk Pogie. Ini keren banget ya. Ini adalah mungkin salah satu influence musik dari Mas Do ya. Karena musik-musik Mas Do zaman sekarang juga taste-nya itu seperti Pogie tahun 1985 ini. Tapi keren-keren, lagunya keren-keren, musiknya keren-keren, aransemen yang keren-keren. Mantap lah untuk perform ini. Dan Zurah 2 ini, Zurah ini bandnya mungkin terkenal banget dulu ya. Keren ya, kalau di zaman dulu aku bayangkan memang
band ini band keren banget ini, dan musiknya juga mantap-mantap tadi ya. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!